Oke okay guys, ini untuk kalian yang pilih box A ya. Kita buka box A dulu. Mari kita lihat apa isinya. <tuh> Sekedar info untuk kalian yang mungkin nggak gitu ngikutin. Cuma mungkin yang nonton yang ngikutin ya. Ya ini Reserv2S ini salah satu main set. Yang banyak staple cardnya, Banyak banget. Dan kartunya juga mahal-mahal. Makanya jadi ini salah satu investment yang paling menguntungkan ya sejauh ini ya. Untuk beli box ini. Dibanding kemarin beli secret series udah buka banyak, gak dapat-dapat yang bagus Langsung aja kita mulai guys Box A Let's start ya tadi belum siapin pisoknya. nya hmm. Mari kita Ke unboxing dari Silk Products Wow nah ini reserve dulu ini sini rumornya itu dia ada apa? Bisa di mapping ya, tapi kenyataannya sih selama selama gue buka tuh random sih. Jadi urutannya nggak sama terus. Mungkin di beberapa di Amerika punya tuh pas baru rilis, mereka kan hebohnya reserve dulu itu bisa di mapping. Buat kalian yang belum tahu mapping itu, jadi mapping misalnya nih di keempat dari atas yang di kanan itu ada secret rare, nah yang kirinya itu juga secret rare dan itu biasa selalu sama. Tapi keretanya kalau yang Europe print itu dia nggak kayak gitu ya guys kita bisa lihat juga nanti langsung mungkin biar kalian witness nah kita buka di sebelah kanan dulu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya 12 di kanan nah ini mungkin kan sambil ngetek ngapalin ya si muncul di yang nomor berapa kartu pertama sebelah kanan eh booster pertama sebelah kanan mari kita buka ...Melfi um, Blizzard Super Rarer, Melfi Dogmatica Nation. Ini Dogmatica ini juga kelihatannya bakal dapat banyak support berkelanjutan ya ke depannya. Sampai sekarang juga salah satu engine control yang cukup oke. Okay cuma meta sekarang mungkin kan lebih ke trap ya Melvi Pony Infernoble Knight sayangnya sudah tidak sebagus itu Infernoble Drakun Lamp oh Melvi Papi desainnya lucu cute gitu ya guys di di Ark Dogmatika Encounter Flat Dragon Circle pack ketiga sebelah kanan. Captain Roland. Ini ntar di OP15 bakal muncul yang super rare ya guys. Karena itu salah satu yang pasti dipakai di Invernoble. Uh, Double Dragon Lord. Ricky Van Linkerbell. Plesetannya Tinkerbell ya guys. Pak tempat. Vespena tuh. Main kepake tuh Vespinato tuh. Linker bel lagi, lalu, lalu. supernya. Ya. Defense Rally. Box kelima. James Oliver. Salah satu extender di deck Infernoble ya. Kemarin tuh karena gue buka box ini jadi gue main Infernoble padahal sebenernya koreksi sih di Toon ya cuma sayangnya sekarang sudah kurang nih Infernoble nih dengan meta yang sekarang oh guys nah di Reservant, guys salah satu barang mitos di Rise of the Duelist jadi ini pas keluar nih harganya nggak semahal itu ya guys paling mana tuh kan triple tactic sama droplet. Nah, cuma kelihatannya sekarang ini harganya mahal ya. Terakhir gue lihat mungkin sempat di atas droplet bahkan. Karena dia kelihatannya short print, guys. Kelihatannya short print. Pelan-pelan nih. Mantap. Nah, di reservant berarti di set ini ada dua, guys. Di case yang gue beli. Nah, di reservant. Saya kamen-kamen. Oh, dogmatika punishment. Kamen yang lumayan nih. Kamen yang bisa jadi staple lah. Itu dogmatika punishment juga keluar di ini ya. Keluar di apa? Turnamen tag 15 nanti. Dia jadi super rare. Mungkin banyak yang ngincer tuh nanti. Oh, tadi BTW kartu ke... Ke 6 ya, booster ke... Eh, booster ke 5 ke enam dari atas nanti kita lihat apakah yang di sebelah kiri yang ke dari atas juga yang secret Melvitek for Repair ini ya guys biasa kalau udah dapat yang secret langsung semangat jadi cepet lihatnya pack ke uh, 8 Melvin Mami, dokter kayak super rare kobokan 9 pack ke9 guys, Durendal, nah ini lumayan juga nih, ini rotaknya Warrior ya, cuma harus ya yeah, warrior, warrior, fire warrior. Mungkin ke depannya nih, kalau ada Konami ngeluarin archetype yang fire warrior lagi, wah itu harganya pasti akan naik tuh. Cuma sekarang pun juga udah lumayan harganya gara-gara Infernoble kemarin. Uh, kayak ada Fierce naik. Cover ya. Wih, nggak kelihatan. Ini cover card Dogmatica Punishment lumayan. 11 di sebelah kanan. Jadi satu sisi itu emang satu secret kalau itu pasti tuh. Cuma kalau posisinya di mana dia selalu random kalau pas awal-awal rilis di Amerika, kan, pada bilang misalnya kelapan itu selalu secret rare, tapi kenyataannya nggak di sini ya. Kita ke-6 itu secret rare, Melvitek. pack Pack 12 di sebelah sebelah Captain Roland Yamina B Party Let's go Nah ini kita sekarang udah ke sebelah kiri ya guys Sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah ini kalau mapping nih harusnya yang ke 6 nih Coba kita singkirin dulu ini pack ke 6 Apakah dia Secret rare atau tidak Mari kita cek nanti... Pack pertama... Vespenato Vespenato ini kepake kemarin di... Deck Zodiac ya... Eh? apa... Zeus Zodiac... Kepake... Punishment... kedua Apa ini kayaknya kayaknya gaya net kurang ya guys strat art nya kenapa ya kalau dia tuh kalau kartu lama apa mereka nggak jadiin meta gitu pasti akan ada kartu baru yang lebih jago ya supaya pada beli ya. Ini pakai berapa tadi? Udah lupa guys. Pack ke, ini sisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti tadi pack ke 3, ini pack ke 4, kita buka. Fierce Knight. Kelima. Apakah dia di pack 6 yang mau akan secret rare? Apakah kalau misalnya berarti kalian nunggu sampai terakhir ya buat dapat secret biar lebih seru. BTW guys, ini kalian nyadar nggak nih? Red Time Reviver Remitter. Kalau dibalik sama juga Red Time Reviver Emitter. Uh, mind blow. Kartu ke 7. Ini kartu ke 6 nih. Kita singkirkan dulu nih. Taruh di bawah nih. ke-8 guys Booster ke-8 bener nih kayaknya Kalau kali ini mirror deh kanan kiri Kanan kiri mirror guys oh, uh, punishment Dogmatika punishment Is, Waduh pertanda baik nih kalau jatuh biasanya ada sesuatu nih kayaknya nih Oh, catapult turtle lumayan, lumayan. Kartu ke 10 eh, booster ke 10 ya, tapi saya ngomong terus ya. Dogmatika Adin, itu kayak kurang kepake ya. Kayak jarang lihat orang pakai itu guys correct me if I'm wrong. Katanya bener nih guys, mirror nih mapnya kanan, kanan kiri. Tapi yang yang gue tahu pasti itu bahwa bahwa dia itu nggak selalu urutannya ke enam dari atas. Karena gue udah buka yang enam tuh, ntar ada mappingnya tuh. Gue sampai tatap mappingnya itu seperti apa. Jadi buat kalian ya yang beli pack ini loose yang kebuka nih nggak dari box rest of the duelist ini ada kemungkinan besar mereka udah packing udah apa mapping bukan packing. Jadi ya jangan harap banyak mendapatkan secret atau star letter rare. Ooh, nice. Oh, berarti di box ini guys, gue udah buka dapat 3 nih. Ecclesia. Ecclesia udah dapet 3. Ber berarti ada empat loh satu case loh. Nah, Kira-kira apa nih guys, isinya nih guys? Coba komen di bawah dulu sebelum kita buka. Pause komen nih, eh, kayak ngaruh aja ya. <laughs> dikit nggak sih ngelakuin itu? Nah. Let's go. Secret apakah? akan kita dapat. Terus ekstra pampelan nih guys Biar seru Biar deg-degan ya kan Oh Titanic Blood Sayang sekali tidak dapat Triple Tactics Talent guys Jadi kemungkinan besar Triple Tactics Talent saya itu ada di box B di box B guys ternyata satu set itu ya biasanya gitu sih satu case itu kalau udah udah apa udah satu udah tiga droplet tuh biasa tiga droplet dua tri triple T atau tiga triple T dapetnya dua droplet tapi itu kalau hoki ya bisa juga tiga satu perbandingannya nah, ini recapnya paling ini aja ya tapi ya kemarin sebenarnya udah untung sih karena sudah ada tiga sudah ada tiga apa tiga droplet di box yang gue buka 6 box yang gue buka dan satu triple tactic start. nah, ini guys ya udah guys thank you for watching buat kalian yang masih penasaran dapat apa satu lagi dapat starlight apa enggak karena starlight tuh dari 11 box belum keluar ya guys apakah dapat Nadir servant lagi atau triple tactic talents let's watch it on box B thank you guys